Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra. Sedianya tetap menjadi identitas Indonesia. Luasnya laut dan dalamnya samudra memberikan peluang bagi kesejahteraan bangsa. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia membutuhkan komitmen dan aksi nyata. Karena luas dan beragam sumber daya yang dimiliki dengan berbagai tantangan dan kendala selalu silih berganti menghadang. Perubahan iklim, kondisi cuaca yang tidak menentu, polusi perairan, sampah plastik bertebaran di mana-mana, tangkapan ikan yang menurun, serta degradasi kondisi ekosistem laut dan maraknya penangkapan ikan ilegal adalah sekelumit problematika laut Indonesia yang harus dihadapi bersama dan memerlukan langkah-langkah bijak dalam pengelolaannya agar dapat lestari dan berkesinambungan. Sebagai unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Balai Riset dan Observasi Laut hadir menyuguhkan inovasi dan riset unggulan untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih baik. Didukung dengan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang berkompeten, Balai Riset dan Observasi Laut siap menjawab tantangan yang ada, serta berupaya menghadirkan data dan informasi untuk membangun sistem prediksi kelautan yang unggul melalui pelaksanaan riset dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh kelautan, dan pemodelan laut. Berdiri sejak 2005, Balai Riset dan Observasi Laut semakin inovatif dengan didukung beragam sarana dan prasarana iptek yang memadai, di antaranya Stasiun Bumi, Bali Radar Satelit, serta Laboratorium Riset Kelautan yang terdiri atas Laboratorium Kualitas Perairan, Laboratorium Penginderaan Jauh Laut, Laboratorium Observasi dan Pemodelan Laut, dan Laboratorium Alam. Melalui produk unggulan hasil riset berupa Peta Perakiraan Daerah Penangkapan Ikan atau PPDPI, Terumbu Karang Buatan Ramah Lingkungan atau BioRiftek, Buoy Pantai yang dapat menyediakan informasi untuk mendukung sistem informasi oseanografi, aplikasi laut Nusantara, dan sistem prediksi kelautan. Balai Riset dan Observasi Laut selalu memastikan bahwa keberadaannya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas, salah satunya dengan memberikan kemudahan akses untuk dapat terhubung baik secara online maupun secara langsung. Balai Riset dan Observasi Laut terbuka untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di bidang riset dan observasi laut. Bersama Balai Riset dan Observasi Laut, menuju Indonesia yang unggul dan inovatif, menggenggam Laut Nusantara untuk kesejahteraan Indonesia, karena laut adalah masa depan bangsa. Mari menghadap laut. Satu kata. Satu langkah. Satu karya. From data to decision.